Bandar Raya Kuala Lumpur dipenuhi ranjau dan warna-warni kehidupan. Namun di sebaliknya, di sinilah syurga buat golongan tunawisma atau lebih dikenali sebagai gelandangan. Tanpa perlindungan kediaman mahupun kerjaya tetap, mereka bertapak di ceruk bandar, Chowkit. Sebut sahaja Chowkit, pasti terlintas pelbagai kegiatan kurang enak kerana sering dikaitkan sebagai daerah lampu merah dan sarang penagihan dadah. Bagaimanapun, jangan sesekali hanya memandang luaran. Di dalamnya masih banyak titik putih melingkari segenap penjurunya. Wan Kamariah Daud atau Mak Wan, titik putih yang masih gagah berdiri melayari usia emasnya. Pelbagai episod hitam dilaluinya menjadi sejarah yang sukar dilupuskan. Mak Wan ada dekat sini pada tahun 67. Masa tu Mak Wan umur 11 tahun. Mak Wan datang sini kerana ikut suami. Lepas tu suami Mak Wan ni seorang pengedar dadah lah dulu. So Mak Wan tak tahu dia pengedar dadah. Mak Wan ikut dia. Ikut dia datang sini. Lepas tu kena tangkap. Lamalah duduk penjara. Akhirnya dia dihukum gantung sampai mati. Gantung mandatori lah. Selepas dia tak ada, Mak Wan pun teruslah hidup dekat Chowkit ni. Meskipun telah kehilangan suami, Mak Wan kekal terjerumus dalam kancah dadah. Kali ini lebih besar. Mak Wan terpalit dengan jenayah pengedaran dadah dengan alasan sebagai sumber rezeki. Berusia 69 tahun, wanita dari Kota Baru Kelantan ini telah bermastautin di ibu negara selama 4 dekad. Mak Wan asyik masuk keluar pusat serenti. Mak Wan terus je dengan kehidupan Mak Wan, jual dadah, ambil alih tugas suami Mak Wan tu. Lepas tu makin lama makin teruk. Dekat lorong ni lah Mak Wan berada. Mak Wan tidur kat sini, makan kat sini. Dah jadi macam orang tak siuman dah. Gangguan emosi dan desakan sosioekonomi mengheret golongan ini ke gelanggang serba kekurangan. Kalau dulu tu Mak Wan sadar-sadar, Mak Wan tak pernah fikir pun macam ni. Tak pernah fikir nak berhenti, tak pernah fikir nak apa pun. Mak Wan dah declare diri Mak Wan ni mesti mati dekat mana-mana lah. Orang akan jumpa bangkai nanti. Kini Mak Wan mula mendekatkan diri dengan aktiviti amal jariah. Bagi Mak Wan lah, kalau terlibat dengan dadah ni kan, Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita macam mana, nak keluar, nak berpatah balik dekat situ. Daripada situ memang sangat susah sukar. Sambil-sambil cuci luka, balut luka dia kan. Kita pun pujuk supaya dia pergi jumpa doktor. Biasalah Mak Wan jumpa kat sini. Orang yang dekat dah apa? Dah nazak tau. Dah nazak, tak boleh buat apa. Cari saudara mara dia, carikan bank jenazah, uruskan sampai ke tanah perkuburan. Beginilah rutin Mak Wan setiap hari. Meronda di setiap sudut lorong, membantu insan-insan kurang bernasib baik.